Saudara-saudara, di mana kita bersama-sama saudara membacakan surat Al-Tahrim lahir saudara dalam doanya, mudah-mudahan Allah SWT menerima doa tersebut dan sampaikan khusus kepada yang telah diniatkan oleh ahli waris keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang mendapat amalan tersebut, mudah-mudahan jadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu di masalah yang kembali untuk acara selanjutnya, banyak-banyaknya Ahli Bait telah memegangkan beberapa makanan kepada kita dan hidangan tersebut dihidangkan di meja hidangan tanpa mengurangi rasa makan Ahli Bait. Para kita semua akan dapat kiranya mengambil sendiri-sendiri hidangan yang disediakan. Dan untuk itu kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kami persilakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak Ibu. Terima kasih.